Arsenal berhasil menyudahi keterpurukannya. Setelah menuai 3 kekalahan, The Gunners bangkit dan merebut kemenangan-kemenangan di laga selanjutnya. Hal ini nggak terlepas dari pemain-pemain kunci yang berhasil tampil apik. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pierre-Emerick Aubameyang. Sempat dianggap sudah tumpul di musim ini, Pierre-Emerick Aubameyang berhasil menunjukkan tajinya. Pada laga terbaru melawan Tottenham Hotspur, Aubameyang tampil apik di posisinya. Dilansir dari situs WhoScore, Aubameyang mencatatkan 4 percobaan tembakan. Dari 4 tembakan tersebut, 2 diantaranya mengarah ke gawang. Dari 2 tembakan mengarah ke gawang tersebut, salah satunya berbuah gol. Gol tersebut merupakan gol kedua Arsenal setelah gol pertama dicetak oleh Emil Smith Rowe. Sebelumnya, pada laga pekan keempat melawan Norwich City, Aubameyang juga jadi kunci kemenangan The Gunners. Saat itu, Aubameyang mencetak satu-satunya gol pada laga tersebut. Emil Smith Rowe. Berposisi sebagai gelandang serang, Emil Smith Rowe berperan menjadi motor serangan Arsenal. Smith Rowe rutin bergerak dari lini tengah ke area pertahanan tim lawan. Pada laga terbaru menghadapi Tottenham Hotspur, Emil Smith Rowe begitu aktif sebagai distributor bola. Gak cuma itu, Emil Smith Rowe juga mencatatkan namanya di papan skor. Smith Rowe mencetak gol ke gawang Hugo Lloris pada menit ke-12 pertandingan. Gol tersebut juga jadi gol pembuka skuad The Gunners sebelum berhasil menambah 2 gol lainnya. Hebatnya, Emil Smith Rowe berhasil mencetak gol di mana dia cuma menciptakan 1 tembakan ke gawang saja. Gak cuma mencetak gol, Emil Smith Rowe juga mengirimkan assist untuk gol dari Aubameyang. Sementara itu, Emil Smith Rowe juga mencatatkan berbagai statistik yang cukup mengesankan. Mulai dari 2 upaya dribel sampai 2 umpan kunci. Bukayo Saka. Muda tapi berbahaya layak ditunjukkan kepada Bukayo Saka. Pemain yang baru berumur 20 tahun ini tampil apik sebagai gelandang kiri skuad The Gunners. Pada laga terbaru menghadapi Tottenham Hotspur, Saka berhasil membuktikan potensi besarnya. Pada menit ke-34, Bukayo Saka mencetak gol ketiga untuk Arsenal. Sebelum menceploskan gol ke gawang The Lily White, Saka lebih dulu menyumbangkan assist. Saat itu, Bukayo Saka merupakan sosok di balik gol cepat dari Emil Smith Rowe. Bersama Smith Rowe juga, Saka berperan sebagai kreator serangan skuad The Gunner. Mereka bekerja sama layaknya Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney di masa muda. Selain itu, Bukayo Saka juga mencatatkan statistik yang jempolan. Salah satunya, Bukayo Saka berhasil mengirimkan 3 umpan kunci. Statistik ini merupakan yang tertinggi di antara seluruh pemain di laga tersebut. Aaron Ramsdale. Gak cuma di lini depan, Arsenal juga punya pemain kunci di sektor penjaga gawang. Pemain yang dimaksud ini adalah kiper baru skuad The Gunners yakni Aaron Ramsdale. Ramsdale didatangkan pada jendela transfer musim panas kemarin dari Sheffield United. Saat itu The Gunners memboyongnya seharga 28 juta euro. Keputusan Arsenal dalam mendatangkan Ramsdale jadi keputusan terbaik mereka di musim ini. Memulai laga debutnya melawan Norwich City, Ramsdale tampil apik selama 90 menit penuh pertandingan. Saat itu, Aaron Ramsdale mampu mengamankan gawang skuad The Gunners dari kebobolan. Penampilan apik dari Ramsdale ini berhasil dilanjutkan pada laga berikutnya melawan Burnley. Sementara pada laga terbaru melawan Tottenham Hotspur, Ramsdale kecolongan dengan 1 gol dari Son Heung-min. Walaupun begitu, Ramsdale tampil apik dengan catatan 3 kali penyelamatan. Itulah pemain-pemain kunci di balik penampilan apik dari Arsenal. Bagaimana menurutmu, apakah mereka bisa membawa skuad The Gunners finish di papan atas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.